teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Jauh Hari tadi game Erko. Ya, seperti yang udah kalian tahu teman-teman, ya, kalau kalian kesini pengen nonton mengenai tanggapan gua harap kalian bisa lebih sabar lagi. Ini tunggu 2 hari setelah kalian nonton video ini. Yes, gua pengen kalian semua tulis di kolom komentar video ini kira-kira pendapat kalian dan apa yang pengen kalian tanyain, guys, soal apa yang udah terjadi. Tapi di sini gue pengen ambil dulu WL-WL gue, guys. So ya, yeah, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Let's go. Video ini direcord sudah dari lama banget, makanya gue memutuskan untuk membahas video ini yang udah gue lama record. Untuk nanti pembahasan ke depannya, gue harap tadi kalian komen di bawah, jangan lupa ya, supaya nanti kita bisa sharing-sharing. Yes, terakhir gue collect WL gue di sini karena ada yang nge-grief. Kalau nggak salah, spot di bagian kiri atas ini punyanya si, iya kayaknya dia itu tuh di-grief lah, pokoknya sama dia sendiri. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena nggak profit lah, atau ternyata profitnya lebih kurang daripada gua. Again, kalian yang ngebantu gua mengeramaikan wordnya, dan kalian juga yang ngebantu gua untuk membeli isi-isi vending yang gua jual. So, kalian bisa lihat total gua collect di word sebelum pindahan ini ya. Dan sekarang wordnya udah pindah nih ke yang nomor 37. Hah, gua mah sabar ya, tolong sabar, sabar. Kalau kalian pengen nunggu gua membahasnya, sebenarnya gua tuh gak terlalu mengerti soal kasusnya, tapi gua banyak banget yang pengen gua sampein ke kalian secara transparan karena gua yang secara langsung kontakan sama si ownernya, guys. Semoga nanti nextnya gua bisa menjelaskan semua ya, tapi gua mohon bantuan komentar kalian supaya nanti gak ada yang miss ketika gua ngebahasnya. Takutnya ada momen 1-2 yang kelewat, jadinya kalian salah paham lagi nanti gitu ya. Jadi semacam Q&A lah nanti, oke? Dan, let's go yuk. Gue pengen ngolek-ngolek dulu. Tenang-tenang guys, tenang ya. Ini bukan berarti gue pengen jual si spot gue ataupun gue pengen udahan gitu. Enggak, tenang kok, tenang ya. Gue bakalan stay. Kecuali ada yang over, tiba-tiba bang, sini lah gue beli. Lu kemarin beli 2 BGL.
ya di sini bang, gue beli bang, gitu kan, lebih mahal bang. Oke, gas langsung kita on, gue record dan kejual sudah, gitu teman-teman. Oke, tutup ya, tutup pengalaman. Siapa yang diakses di sini? Nggak ada kan? Takutnya ada teman gue yang diakses, dia yang pencuri, nggak ada. Oke, 1, 2, 4-in dulu, gas. Ya, gitulah. Ini video nggak akan banyak editan sih, guys. Karena gue harus skripsian lagi. Gue harus menjalankan kewajiban gue menghibur kalian semua yang di rumah sambil makan nonton video gue. Di sini udah kosong, teman-teman. Backpack gue dan mari sama-sama kita colek-colek vending kita. Dimulai dari paint bucket. Banyak guys. Gue udah ngejual kayak jammer-jammer bersertifikat. Lihat tuh masih ada kan tuh. Lihat tuh gini-giniannya. Jammer masih ada. Tapi karena gue pengen coba profitan dari paint bucket, makanya gue ganti semua. Kalian gimana ya? Server entah wifi gue atau... Ya mungkin video kali ini bakal singkat ya teman-teman. Gua mohon maaf dulu, gua nggak bisa menemani kalian sebanyak 20 menit ke depan, oke? Nanti yang lama soal pembahasan next video pasti lama banget guys. Gua emang pengen sengaja bahasnya ketika masalah udah sedikit reda, nggak lagi panas-panasnya. Oke, ya pertama di sini ada green bucket. Oh ya lupa gue juga, ini tuh apa ya, akumulasi WL yang dari stok-stok sebelumnya. Oke, 169. Yang tadi gue bilang gue tuh sempet jualan punch jammer di sini. Dan untuk ini itu slot dari zombie jammer ya, 243. Ngonten bang, kagak bre. BTW bayar spot bukan. Lanjut kita ke red pain bucket. Nah, 219. Ini kok nggak salah gua jual birth of certificate. Kamu ada spot di sini gak? Selanjutnya ada pain bucket furnace 70 guys. Ada. Gimana so far? Penasaran gua. Tuh di bawah. Mana spot dia guys? Oh iya bener. Laku gak? Oke, so far so good berarti ya, walaupun terjadi masalah. Oke, tadi nggak kekolek semua, sisa 1 WL. Terus di sini ada Painto Baketo yang yellow 71. Iya kali nggak profit bang. Soalnya YTTA sih. Kemarin tuh ada yang komplain ke gue yang laku cuman spot gue doang. Tapi benar sih guys, jujur kalau misalkan bukan bantuan kalian yang beli, ya sama aja gue kosong itu isi fan-nya guys. Gimana bang, abang rasa bliss? Nih, lihat ekspresi mukaku. Oke, lanjut ke black. Gue juga lupa nih jualan apa guys. Kalau nggak salah waktu itu hard monitor ya. Belum gue pindah-pindahin gitu loh guys. Ini 926 guys. Allah Akbar. Maksudnya ini tuh yang gue jual anti gravity. Bener, anti gravity di sini guys. Anti gravity kemarin gue jual 2 biji. Owner. Lanjut lah. Lu kira gua gak punya? Diam lu, diam. Lanjut ya, kita ke blue. Oke, 118. Marah kan dia. Aqua 235. Terus ini ada signal jammer 42. Kalau signal jammer ini selalu stay ya posisinya ini. Kalau nggak salah tiga ini kemarin gue jual security kamera CCTV biasa, terus Pigeon, terus sama yang Starship. Yang tengah ini gue rada lupa gue jualan apa ke teman-teman. Nah so far dari spot kita yang ketiga, cabang kita yang ketiga itu 2093 ya. Kita bakal lanjut untuk ke cabang kita yang kedua, teman-teman. Nah, cabang kedua ini, dan gue udah nggak ngejual barang yang sama lagi anyway ya. Jadi di cabang 1, 2, 3 itu item-item yang berbeda. Selanjutnya, di sini ada bulletin board 3134. Dan gue jujur lupa banget guys, untuk ini tuh sebelumnya bukan bulletin board, tapi ada item-item sebelumnya gitu. Gue lupa apa. Untuk mana queen, ini selalu mana queen di sini guys, 36 doang. Gila, gak laku mana queen emangnya. Atau gue jualnya kemahalan guys. Entahlah. Chandelier juga ini bukan chandelier waktu itu. Gue juga lupa jujur itu gue ngejual apa guys. Emang udah pikun, harusnya gue taruh di display blocknya. Tapi gue pengen jadi beda lah yang lain, jadi yang kosong aja. Bledes skibidi. Let's skibidi. Kamu win banyak, aku tahu. Gas chip. Aku win dua banyak. Sini chip. Berapa? Usyah. Aduh, 5 WL doang, dakdikduk aku bang. Ya, tapi gini guys, again ya. Ini gue, jangan.
Gue takut kena kecam guys. Nah, aduh kacau ya guys. Oke, lanjut ya. PW door 570 guys. Oh, gue keingetan ini. Kemarin ada daily quest di mana password door ini Sid. Gila gak guys, gue jual semua tuh makanya segini, tapi gue terlalu greedy sih sebenarnya. Harusnya gue jual semua stok gue, akhirnya sisa segini gak laku guys. Ya udah, at least udah laku setengahnya guys. Itu prinsip gue, seenggaknya gue bisa ngomong untung gue udah jual setengah. Yes, sir. Ya kalau misalkan gue jual semua tiba-tiba naik lagi, itu rugi gue. Kayak aduh, coba gue tahan. Nah, gue ngomongnya gitu. Kalau misalkan gue cuman gue tahan-tahan bahkan terus gak kejual, aduh coba gue jual gitu loh guys. Masih halal, takut aku. Jangan ya, halal lah. Gue udah tahu sih, kalau gue belum tahu mah mungkin aja bisa jadi. Terima guys, oh my god. Over platform 147, donation box ada 215, gacor abis, display self ada 124. Untuk di cabang kali ini kita nggak terlalu banyak karena memang yang gue stok nggak mahal-mahal gitu loh guys. Kalian tau lah ya, kalau misalkan kobi jammer gitu kan mahal ya, satunya berapa, jualnya berapa, beli apa dia teh kocak. Semoga gas tipis-tipis lagi. Rolet, astaga. Jadi dia beli mulu deh si Clary ini. Iseng banget belinya satu-satu lagi. Gua kick juga lah. Beli lagi gak dia? Emot kan, ngocok. Nah, ini cabang terakhir kita ya. Aduh, dengan video singkat ini gua harap kalian bisa terhibur ya, teman-teman ya. Aman. 399. Bang Aros nih kalian nih, Aros. Fire escape 361. Glue block 357. Glowy block 93 335. Habiskah gua? Asan gua ada baru stok 200, sisa 93 lagi. Yes. Ini beli lagi sih si kocak nih. Udah 10 dia. Oke. Apa? Win aku chip. Bro, gimana ya, bro? Takut gua, bro. Aku taruh di buy GIJ. Buy GIJ kan bukan punya aku. Dasol. Masa kalian gak tahu guys, udah sold dari kapan? Nah ini nih, contoh-contoh yang gak subscribe sama gak nyalain lonceng. Makanya dia ketinggalan. Piyama kemana? Hilang. Oke, lanjut. Ini ya, forcepil dulu, forcepil 879 guys. Kan, emang guys. Jujuran aja guys. Kalian ya, entah kalian, entah emang karena worth it lah, tapi terima kasih banyak teman-teman. Dan untuk yang ini bakal gue pisah ya, karena ini ada salah satu viewer yang nitip. Dan taksinya 25% gitu, kalau nggak salah si admin Chong bilang ke gue. Apa 20%, gue lupa guys, oke? Dan ini terakhir teman-teman. 3 2 thank you bre. Thank you, dia beli satu guys. Satu. Pardon? Emang ini yang paling the best teman-teman. Omo. Enggak sampai 1 BGL guys. Oke, okay, so total kita kolek-kolek 7559. Kalau misalkan ditambah ini ada 181 guys. Ya 77 lah. Oke. Okay. So, yap, gua ingatin lagi ke kalian, buat kalian yang nunggu gua bahas, gua juga minta tolong bantuan kalian komen di bawah supaya nanti gua ngebahasnya enak dan enggak ada yang miss. Oke, okay, dan gue bakalan buka 100% apapun yang gue tahu. Jadi tolong buat nanti si Teriba, kalau misalkan ada yang tersinggung ketika gue bahas opini gue kah, perspektif gue, tolong dimaafkan guys ya. Tolong dimaafkan Terima maksudnya. Ini jahil banget guys, dia jahil banget. Ya, again itu hanya opini gue. Kalau misalkan salah tolong dibenerin nanti tapi ya. Oke, okay, so jadi thank you buat kalian semua yang udah nontonin video ini, yang udah beli barang-barang gue. Nanti kita bakalan pindahan ke World pribadi gua. Nanti kita bakalan pindahan di sini ya teman-teman ya. Nanti buat yang barang-barang jualan gua, either gua jual di bawah sini khusus kanan kiri ini untuk semacam kanan set, kiri blok-blok lainnya, either gua di tengah sini. Nanti ini atas untuk item-item grow pass lah teman-teman. Oke. Okay? So jadi thank you buat kalian semua yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir, dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye, jangan lupa komen ya. Peace.